Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat sekalian? Apa khabar Labu? Sihat tak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik, alhamdulillah sihat. Lama kita tak berbicara macam Labuan. Labuan bagus ke Labuan? Sama ya cik. Banyak. Oh, baru saya tahu yang Labuan dah ada highway ya cik. Terkejut sih. Bukan highway lah. Jalan alternatif yang lurus. Dekat tepi pantai. Iya. Oh, cantik lah cik saya pergi tu. Bolehlah nanti kalau siapa-siapa pergi, siapa yang nak tengok pantai tu, lalu tepi-tepi tu, oh, memang. Boleh, nice. Ya. Boleh juga. Lalu try to ni lah, try to arrange the ticket, arrange the tour. Ke. Anyway, hari ni ada surprise program, new program yang mungkin kita boleh buat sesuatu. Pergi laman dia pun nak tahu kan, insyaAllah. Yeah. InsyaAllah. Oh, ada saudari Atika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, agenda kita pada hari ini ya, loh. Saya akan stream agenda kita pada hari ini. Okey, segmen malam ni saya nak cerita sikit pasal Afalah Wealth, Afalah yep. Punya falsafah sikit. Lepas tu kita cerita pasal cerita Afalah lah, cerita kita lah, cerita biasa kita apa nak jadi dengan Malaysia dan sebagainya lah. Kan contohnya. Betul. Lepas tu saya nak tanya jugalah anak-anak muda ni, DocuBrief ni aspirasi masa depan Malaysia. Dan saya nak launch new program lah. Kan nak jemput siapa-siapa yang dengar ni. Kita ada program-program yang insyaAllah kita sediakan untuk sahabat-sahabat kita lah. Kan? Nanti kita share kejap kepada kita. InsyaAllah. Okay. Saya start dulu kan. Silakan. Okey, saya cerita pasal Afalah ni. Sejarah Afalah ni lama lah. Kita start tahun 2008. Kita buat senama had tahun 2010 lah. Kita invest dalam, kita start dengan akademi aja dulu. Kita ajar pasal investment and all that. Dan lepas tu 2010 kita buat sendiri. Kita buat property investment dengan sahabat-sahabat saya lah. Alhamdulillah. Lepas tu sampai sekarang lah kita dah buat benda-benda macam tu. Makna Afalah ni kalau kita dengar azan memang kita tahu maknanya kemenangan lah kan, the winning kan, the winner kan, orang menang, team yang menang, macam tu lah Afalah. So Afalah Wealth ni kemewahan dan apa yang menang macam tu lah pun kan, something like that. Okay, tapi Afalah ni sebenarnya ada satu lagi makna, makna satu lagi sebenarnya dia macam petani kan. So makna dia seolah-olah kalau petani itu dia kena menyemai benih, lepas tu dia kena bajakan, dia kena siram air. So sangat menarik lah makna tu. Untuk nak menang, kita kena usaha sungguh-sungguh lah, maksudnya gitu lah. Kan? Jadi saya ambil nama tu, Team Afalah. Overall the activity yang kita buat lah, kita selalu pakai brand Afalah tu lah. Kan? Afalah Wealth. Okay. Saya dulu cuba membawa konsep happy, contented, healthy, wealthy lah. Happy di sini maksudnya ialah lebih kepada bersyukur lah. Kan? Memang kebetulan ada scientific evidence. Scientific evidence kata kalau misalnya kita bersyukur, insyaAllah kita akan mencapai ketenangan. Because satu, the brain tu dia akan mengeluarkan hormon-hormon macam bagi kita rasa tenang lah kan, bagi kita happy. Contohnya, bukan-bukan not so much dopamine. It's like oxytocin, nama hormon macam tu lah. Anyway, perjuangan Afalah ni sebenarnya untuk memajukan diri. Saya cuba memajukan diri saya dulu pasal saya peringkat awalan sebelum kerja dulu macam nak become successful dan utamanya. So teknik-teknik yang saya pelajari ni saya buat tulis dalam buku macam journal kan. Jadi saya pun ada benda-benda yang saya share dengan kawan-kawan. Lepas tu saya share dengan student-student saya. Saya ingat student-student saya, total student selama 11 tahun teaching tu saya ada lebih 1,000 students lah, lebih kurang macam tu lah, engineering student saya untuk kira. Lepas tu saya teruja juga nak bantu anak-anak muda. Some of anak-anak muda tu macam hilang pedoman, tak tahu apa nak buat, lost, tak ada kerja dan sebagainya. And saya being open to anak-anak muda lah. And serta juga orang-orang yang mengalami kesempitan hidup macam saya dulu mengalami kesempitan hidup pasal masalah sendiri. Saya sendiri buat silap, saya pergi ambil kredit kad banyak, saya start berhutang dengan kredit kad, jadi masalah itu menyebabkan saya kesempitan. So akhirnya saya terpaksa berhijrah keluar negara untuk dapat gaji lebih sikit.
kan, dapatlah saya bayar credit card balik. Dan masa tu yang sama yang saya belajar pasal investment lah. Saya cuba investment property dulu, lepas tu saya start perniagaan dengan kawan saya dekat sana, kan, dua negara. And then bila saya balik sini, saya start to implement benda-benda yang saya belajar tu lah, kan. Sambil-sambil tu saya cuba juga belajar dari ustaz-ustaz, dan banyak ustaz yang saya dengar lah dalam negara, luar negara, ustaz-ustaz di UK ke US ke, kan. Malaysia memang kita yang tuan-tuan tahu lah, kan, saya dah cerita banyak. Waalaikumsalam Iman Hana. Okay, basically saya cuba amalkan konsep apa nama Quran dan Hadis ni. Kita nak amalkan Quran dan Hadis dalam hidup kita lah. Kita manusia, kita make mistakes, kan, tapi at the same time kita kena struggle. Perjuangan tu jihad lah, jihad untuk memperbaiki diri tu kita macam satu kewajipan untuk umat Islam lah, kan, sebenarnya. Okay, dan panduan yang saya gunakan untuk membawa Al-Falah Wealth ni ialah surah Al-Asr, kan, pesan-pesan, kan, cerita macam tu lah. Kalau kita baca surah Al-Asr tu ada meaning kat situ, jadi kita gunakan tu sebagai panduan Al-Falah Wealth. Dan kita juga pegang pada hadis Assalam. Kita pernah bincang ni. Jadi saya nak cerita sepanjang lebar lah. Just nak bagi pengenalan kenapa saya pegang pada Al-Falah Wealth. Okay, kemudian Al-Falah Wealth ni saya gunakan untuk sahabat-sahabat saya yang start investing bersama-sama dengan saya dalam property investment. Kita cuba design our life dari semula. Dan kita re-engineer kita punya finance. Okay. The term engineering tu sebenarnya diperlukan some kind of design and tools sebenarnya. Itu yang kita panggil re-engineer of finance, untuk membetulkan balik keadaan kewangan kita lah, yang sebelum ni sangat-sangat cacau merbah, tak tahu macam nak manage duit dan sebagainya, kan. Okay, and then because of those information yang saya ada, saya cuba share all this vital information for the young Malaysian to prosper. Young Malaysian maksudnya not just Muslims Malaysians. Sebab saya pun nak ucap terima kasih lah pada sahabat-sahabat sekalian yang sudi jadi subscriber saya, walaupun tak banyak tapi Alhamdulillah. Yang interestingnya ada juga yang non-Muslim yang join, kan. Jadi saya tak tahulah sama ada dia orang tengok gitu tak, tapi kalau dia orang tengok tu, okay, Alhamdulillah. I actually welcome you all sebenarnya. And I nak bawa benda yang baik untuk perpaduan umat sebenarnya, perpaduan masyarakat. Itu yang cita-cita saya lah, kan. Lepas tu saya gunakan matlamat individu. Saya tekankan pada Islam, health, betul, self-improvement, family, business, and then career, finance, help. Help di sini ialah kita ni perlukan pertolongan. Kita perlukan pertolongan daripada Allah. Dan kita juga boleh membantu orang lain yang memerlukan pertolongan. Jadi helping each other tu something yang saya rasa saya baru masukkan benda ni. Sebelum ni semua yang saya buat tanpa help ni. Okay, dan saya rasa agak-agak teruja juga sejak 2 tahun ni. Ramai orang saya memerlukan bantuan, pelbagai bentuk bantuan, dan yang itulah yang kita usulkan. Jadi sekarang ni kita kita try to move ke depan, apalagi ni untuk helping each other lah basically. Okay, Waalaikumsalam, may the Allah help. Thank you so much for listening. Okay, jadi the next one ialah kita start dengan kita punya cerita lah, seperti biasa, berita, cerita, sembang-sembang, kan. Kita akan learn something. Actually, cerita kita ni lebih kepada, kalau saya tunjukkan balik, kan, topik yang saya selalu pilih ni, basically, lebih kepada macam finance, kurang business, more kepada finance, and career pun tak boleh mention. Tapi insyaAllah tuan sendiri kalau ada masa, kita akan talk about macam nak improve our career, kan. Mungkin saya boleh gunakan pengalaman saya sebagai putera, macam mana saya naik tangga kerjaya saya lah, kan, macam mana nak maju dalam kehidupan kita dari segi kerjaya kita. Mungkin saya boleh share, ataupun jika ada topik-topik tentang kesihatan, saya share juga, kan. Jadi macam hari ni saya masih lagi ke arah finance and maybe health, maybe dua benda ni lah yang saya nak tekankan. Okay, Labu, ada soalan Labu tanya lah. Just interrupt. Boleh. Information yang saya selalu gunakan ialah information daripada hmarket.com. Tuan-tuan beritahu kan hmarket.com. Ini apa nama, Department of Statistics Malaysia. Dia beritahu number of unemployed persons below 700,000 for first time since March 2020. Sebelum ni, lebih daripada 700,000 yang tak ada kerja. In fact, masa 2020 tu kita jangkakan dalam 1 juta
yang tak ada kerja. Dan 800 ke 1 juta je. Macam tu eh. Lebih kurang. So, alhamdulillah lah dia dah start menurun lah maksudnya macam tu kan. Jadi, tapi maksudnya kan, yang tak ada kerja sekarang 694,400. Boleh bayang tak? Betapa banyaknya orang hilang pekerjaan dan inginkan pekerjaan. Kan, itulah cerita kita sekarang. Ya, kita cuba apa nama, harap-harapnya program macam kita sembang-sembang ni dapat membuka idea, membuka mata macam mana dia orang boleh try to maju ke depan lah, insyaAllah. Ya. This is the thing yang saya harap kita punya program ni, Madinah Live ni dan juga Al-Falah Wealth Channel boleh membantu dia orang buat. By the way, Labu, dia ada berapa? Banyak channel lah Labu tahu kan? Labu buat channel di LM Help lagi. Ada banyak-banyak. Ada YouTube, dia ada 3 ke 4 macam tu lebih kurang. Dan kita ada juga kan? Facebook. Facebook pun ada juga sih. Right. Apa yang follow, adalah update-update dekat Facebook. That's good, alhamdulillah. Okay, so kita akan, inilah, kita akan, siapa yang sudi tengok channel tu, silakanlah kan. InsyaAllah akan bermanfaat lah. Okay, and then just nak cerita sikit, saya pun tengok data ni, very menarik lah kan. Foreign holdings of Malaysian bonds and equities, kita masih lagi ada orang yang membeli bond dan masih ada orang yang beli equity. Maknanya sekarang ni yang beli bond totalnya ialah net purchase of Malaysian debt ni, maknanya bonds lah ya, lebih kurang 6 bilion. Tetapi pengeluaran dalam bentuk equity daripada stocks lah, equity stocks lah, ialah negatif, 1.1 bilion. Jadi kumulatif lah, lain lah, kumulatif dari semenjak 2016. Kumulatif ni masih dalam bentuk negatif lah, maknanya it's not, Malaysia is not attractive lah kan, daripada untuk FFDI, bagi saya macam tu lah maksudnya. Banyak perkara-perkara yang perlu diperbetulkan. Sebenarnya untuk memajukan ekonomi negara, kita punya prasarana tu mesti cantik lah maksudnya, yang baru orang nak datang invest kat Malaysia ni kan. Kalau tidak, kita punya currency pun tak kuat, tak ada demand for currency, dan bila tak ada demand currency, kita macam susah nak upgrade kita punya standards of living lah, basically it's like that lah kan. Saya bukan pakai ekonomi, kita boleh menceritakan dalam bentuk macam tu lah kan. Just data yang saya gunakan lah ni untuk share dengan tuan-tuan puan. Kenapa prasarana, prasarana, prasarana tu dia maksudnya supaya orang datang ke Malaysia je? Ataupun dia dari segi kemajuan ke ataupun tempat tu sistematik ke? Dia sebenarnya nak attract orang datang sini, satu-satu perkara yang sangat penting ialah stability of politik. Kan, political stability sangat-sangat penting. Kalau political stability kurang, dia tak ada, dia susah nak attract investor macam ni. Kan, dia orang letak duit berbilion. Jadi dia orang risau kalau apa-apa berlaku kan, duit dia orang tak dapat, tak dapat pulangan kan. Jadi itu yang dia orang concern about apa ni, kalau nak invest in emerging markets. Malaysia ni termasuk dalam golongan emerging markets lah. Kan? Dia dunia ni ada developed world. Developed world ni macam OECD lah, negara-negara OECD. And then Malaysia kira macam emerging market, sama macam Vietnam, sama macam Indonesia dan sebagainya lah. Jadi kita kena maintain political stability tu untuk attract FDI. Kalau kita tak maintain the political stability, kita susah nak attract foreign investors datang. Bila foreign investors datang, maknanya kita punya ekonomi not very strong lah nanti. Kan, cerita dia macam tu lah. Dia kait mengait dengan currency, kait mengait dengan ekspor dan sebagainya kan. Kalau currency kita lemah, memang ekspor senang lah kan. Maknanya orang beli barang Malaysia dan dia convert kan dalam bentuk ringgit tu, kira besar lah duit tu. Kan, tapi in terms of standard of living pula kan, kita nak menikmati barang-barang luar negara, sukar lah pula kan, sebab kita punya duit rendah. Itu cerita dia, lebih kurang macam tu lah. Anyway, saya nak share je lah tu. Next, baru-baru ni 10 bulan tu, IMF, ini berita dari IMF, International Monetary Fund, dia bagi tahu emerging economies mesti bersedia untuk federal policy tightening. Maknanya di US, dia orang start nak ikat, nak mengetatkan lagi polisi-polisi dia. Macam mana maksudnya, mungkin dia akan naikkan interest rate dia orang lah. Kan? Sebab dia orang dah in inflation for some time already. Jadi sekarang ni dia orang akan naikkan
interest. Jadi dia warning pula kepada negara-negara lain. Sebab apa dia warning negara-negara lain? Sebab negara-negara lain ada pinjam dengan IMF. Macam tu kan. Adakah Malaysia meminjam from IMF? Itu kita akan cerita satu masa nanti. Kan? Satu masa nanti kita akan cerita benda-benda tu. Okay. Saja nak sambung artikel tu, saja nak tekan sikit lah. Lu nampak macam kecil je lah kan. Saya underline je. Apakah benda-benda yang kita kena buat? Kata IMF tu tadi. The response should include letting currencies depreciate. Nampak tu dia cakap. Kan? Maknanya dia kata kita mesti sanggup merendahkan currency kita lagi. Itu how kuat IMF ni. Dia, bagi saya IMF ni adik-beradik ni lah kan. Adik-beradik geng-geng Zainis lah. Dan and kena naikkan interest rate. Kita dah cerita dalam MNL beberapa minggu sudah kita sembang pasal interest rate kan, macam mana kita dia orang nak gunakan interest rate itu sebagai mengawal inflasi kan. Jadi dia sekarang bagi tahu kat negara-negara emerging ni, kuma kena naikkan interest rate. Betul tak, kuma in trouble dia kata. Siapa-siapa yang ada duit dia kata boleh intervene kat bawah ni kan. If faced with disorderly conditions in foreign exchange markets, central banks with sufficient reserves can intervene, provided this intervention does not substitute for warranted macroeconomic adjustment. Maknanya, kalau kita kaya lah kan, kita boleh keep buying ringgit macam tu. Kan? Nak pushkan harga ringgit tu naik. Tapi kalau kita tak kaya, susah nak buat benda macam tu. Ini cara dia beritahu kat negara-negara belah sini lah macam mana nak handle. Kan? Itulah kita ni. Jadi satu masa nanti, kita akan tengoklah response of Malaysian punya central bank, bank negara Malaysia sama ada nak naik interest rate atau tidak, kita tunggu dan lihat lah kan. Kalau dia naik kan maknanya memang ada inflation itu lah, cerita itu ya. Okay, cerita nombor dua, sedikit tentang stock market. Saya dah tunjuk dah gambar ni sebelum ni. Gambar ni gambar KLCI pada penghujung bulan ya, penghujung bulan Disember setiap tahun. Trendnya daripada 2015 macam ni lah. Dia turun. Kita sebenarnya kita nak the trend ni kan, kalau boleh push kepada 2000 mata lah. 2000 mata. Kita pernah sampai lah 1800. Pernah capai 1800. And then turun balik semula kan. Kalau ekonomi tu doing well, people keep datang ke Malaysia masuk beli stock market kita, beli bond kita. Kalau stock market dia orang beli, dia stock market akan naik lah. Kan? Selalunya investors ni bukan retail yang banyak sebenarnya. Banyak yang dipanggil institutional investors, maknanya fund manager tu, benda-benda lain datang kan, macam Magellan kan, macam apa lagi ya, Fidelity kan, things like that lah, dia orang beli banyak stock-stock Malaysia. Okay, lepas tu lepas tu fund-fund manager Malaysia pun membeli jugalah, sebab fund manager banyak duit kan, macam-macam fund manager dekat Malaysia ni, dia ada banyak pun, fund. Kita dia pun beli stock market Malaysia juga kan. Okay. Ini saja nak share je. Ini KLCI ni, saya suka tunjuk benda-benda ni sebab nak bagi tahu yang line hijau ni ialah bila Pakatan Harapan tu office 16 Mei. Dia punya mata pada 16 Mei tu 1,800. Okay. And then selama beberapa tahun dia pegang tu, rasanya tak sampai 2 tahun kot dah. 2 tahun, tak sampai 2 tahun. Pasal Tan Sri Muhyiddin Yassin took office pada 29 Februari. Leap day, maknanya 29 Februari tu tahun lompat lah. Kan tahun tu, tahun 2020 tahun lompat kan. Jadi masa dia take over tu, dia punya apa ni, KSCI dah drop pada 1482. Maknanya dia, you know, that's how it is lah kan. KSCI ni sebenarnya dia boleh jadi macam jangka suhu ekonomi lah. Kan, dia macam dia nak bagi tahu ekonomi kita dalam 6 bulan lagi akan jadi macam mana. So kita boleh buat jangkaan lah macam tu. Okay. Kalau kita tengok ni, dia bukan akibat yang sudah. Dia, kita tengok ni akibat sekarang dan akan datang. Jadi people react kerana takut apa akan berlaku dia akan datang. Jadi ini seolah-olah jangka suhu ekonomi Malaysia lah. Tapi tak boleh nak rely on this one. Kita kena tengok GDP, kita tengok banyak benda lah. Tapi ini salah satu alat yang saya perhatikan lah. Dan ramai orang kata benda ni memang macam tu lah, ramai yang beritahu kat saya, yang saya tanya-tanya dia orang kan, especially yang big shot investors lah kan. Okay, bila Tan Sri Muhyiddin ambil alih pada ketika itu,
nampak macam jatuh teruk eh. Masa dia ambil tu. Ha, tapi tahun 2020 tapi saja 2020 tu sebelum yes, sebelum dia take over tu sebenarnya COVID dah datang. COVID masuk bulan Januari kat sini. Okay. Januari. Januari 2020, 2015 first case kat Malaysia. 25 Januari. Jadi COVID tu datang and then start to develop takut tau. Market pun response to that juga. Jadi dan tambahan juga pada masa yang sama dalam bulan Mac tu global issues pun ada. Jadi stock market kita ni dia ada kait mengait dengan global stock market. Minyak tu tak silap saya. Ha? Minyak? Yang minyak tu, yang harga minyak jatuh tu. Yeah. Berarti. Minyak jatuh, yes betul. That's right. So oil price plunge pun dia. Lepas tu global ETF market. ETF ni exchange traded funds. Globally, orang start selling ETF. Jadi dia jatuh dalam bulan Mac lah. Dia start selling bulan Februari tak silap. And then Mac. Jadi apa yang berlaku di sana, di US for example. Itu yang panggil bila US sneeze. Bila US sneeze, we catch cold. Kan, bla-bla Asia ni catch cold. Maknanya bila apa ni, pepatah dulu-dulu dah ekonomi pepatah kan. Bila Amerika bersin, kan, ekonomi Malaysia start demam. Itulah ekonomi di rantau Asia ni start demam. Itu cerita dia. Dia kait mengait lah kan. Ha, gitu. Kita sebab kita banyak banyak deal ekonomi dengan negara-negara US ni. Okay, jadi the plunge tu tadi bukanlah disebabkan oleh TSMY take over. Not so much of that sebenarnya. In fact, the market starts to naik balik. Eh. Masa market paling lowest ialah 19 Mac 2020. Yakni lebih kurang dekat 3 minggu TSMY take over the government, Prime Minister. And then dia start naik balik. Okay, and becomes like kind of a, dia ada skills. I don't know lah, dia punya policy-policy tu makes people to become confident balik dengan Malaysian economy if people come back. Okay, then pada 2 August, emergency kan dulu dia buat emergency kan. Emergency tu ended. Bila emergency ended, mulalah orang-orang politik ni start tu berkelahi balik. Dan menekan pressurekan TSMY. Saya rasa di situ saja kan, kita dah kerugian something tau. Because TSMY, Tanzania Media Agency ni, actually ada buat offer-offer yang menarik tau. Which we miss sangat-sangat lah. Nah, bagi saya lah, dia offer-offer dia contohnya kan, dia nak bagi ketua pemangkang level menteri. Ketua pemangkang sombong, tak nak. Lepas tu dia nak bagi 2 terms. Itu something patut kita rebut. Okay, maknanya Perdana Menteri tak boleh lebih pada 2 penggal. Mungkinlah sekarang benda tu tak akan berlaku saya rasa. Okay. Dan offer by Tanzania Media Agency ni mentah-mentah ditolak oleh Ketua Bangkang. Dan Ketua Bangkang pula join dengan geng-geng kluster ni tadi. Kluster apa kan? Kluster banyak sangat kluster. Maka dia reject the offer. So, mau tak mau Tanzania Media Agency terpaksa resign. So when he resign, you can see dia start to jatuh balik lah. And then bila you know ganti dengan Ismail Sabri, dindon-dindon sana sini. The economy macam stock market ni moving sideways ni, panggil moving sideways ni. Kan, dia tak naik, tak turun. Lebih kurang. Tak turun lah, macam tu lah lebih kurang. Dia average on 1,500 mata. So kita nak, kalau boleh kita nak this stock market ni naik lah sebenarnya. If possible. Ke tahap 1,800 balik, ke tahap 2,000. Dan jangan tengok saja, participate sekali dalam stock market ni. Bagi saya the best way to participate, saya iklan tak segan-segan silu kan. Kalau first you participate dengan tabung haji, simpan dia dalam tabung haji, sangat-sangat bagus. Pada mana nak muda especially, boleh pergi Mekah sekali kan, tapi dividend dia insyaAllah okay. And then rasa-rasalah sikit melalui unit trust. Tak perlu main tikam-tikam stock market terus sebab it's very risky bagi saya lah, walaupun ada kursus-kursus mengajar. Memang ada kursus-kursus ajak belajar pasal stock market. Bagus, tapi itu bagi saya untuk yang ada duit lebihan lah. Kan? Kalau macam saya tak berani lah. Saya honestly kan, saya pernah juga lah main stock market. Tapi it's too risky bagi saya. Okay, dia memerlukan masa. Dan of course you got bots lah. Bots yang we boleh stop dia, bila loss and all that kan. Tapi bagi saya kan, dia soalan ni macam ni. Kalau kita buat duit,
kalau kita buat duit dalam tempoh katalah sebulan, kita dapat dalam 15%. 15% tu kira kira banyak duit lah, ataupun 20%. And then nak buat apa? Dia jual. Bila dia jual, dapat cash kan? Betul tak? Dapat cash dengan untung tadi lah yang 20% tadi. Betul. Okay. Tapi bila dia letak balik dalam bank biasa, you know, letak dalam bank biasa ataupun letakkan dalam bawah bantal ke apa, inflation comes in. Dia akan menghakiskan pulangan yang 20% tu balik semula. Dan the longer you biar kat dalam bank, to me lah kan, lebih rugilah kita sebenarnya. Jadi the best way, saya suka value investing actually. The best way is just stay invested. Itu maksud stay invested. Jangan keluarkan daripada stock market. Keluar hanya bila kita nak pakai duit tu. Bila betul, hanya kita nak beli rumah dan sebagainya. Macam itulah memerlukan strategi. Jadi saya rasa the best is actually to look at value investing lah. Saya guna macam Warren Buffett pakai, lepas tu dengan kawan dia lah, Charlie Munger kan. So just ada, dia selalu bagi talk and all that. So cuba listen to dia punya ceramah-ceramah YouTube banyak. Dan kita boleh belajar dari situ lah kan. Mungkin satu masa nanti kita akan sembang dari situ. Okay, kita move on. Ini COVID cases lah saja tunjuk kan. Case COVID itu alhamdulillah dia under control. Sekarang bawah 3,000 ke dah, Bo? Dah sampai 3,000 lah. Bawah 3,000. 3,000, 2,000, okay. 3,000, 2,000 macam tu lah. Macam tu ya. Okay. Nampak macam pernah capai ke 20,000 lah, Bo, sehari? Betul? 20,000, tak ingat. Saya tengok letak ni macam tujuh je kan? Pernah. Dan ni John Hopkins punya data tu, empat Malaysia. Dulu lah, bulan 5, nak waktu bulan, raya tu. Bulan dalam bulan 8 tu, bulan 8 tu sudah. Bulan 7, bulan 8 ni, meningkat mendadak kan? Jadi tak ada cerita lah kan. Anyway, kita kena stay safe lah juga lah kan, macam mana pun. Sentiasa follow SOP lah. Okay, berita nombor 3, apa berita ni? Ni just saja nak sharing dengan anak muda. Saya ada cerita benda ni tahun sudah tu lah, Bu. Lama tak ada sini kalau saya cerita ni RCEP. RCEP ni kan, is kerjasama. Tahun sudah. Setelah, dia panggil Regional Comprehensive Economic Partnership. Dan ini paling besar, kerjasama ni paling besar. Kalah APEC lagi tau. Okay, kalah APEC lagi kan. This one kan, dia melibatkan negeri China dan Southeast Asia termasuk Australia dan New Zealand. Maknanya kerjasama ni nanti, kerjasama dia macam ada macam FTA lah, Free Trade Agreement between some nations, between kan. Dan menariknya dia ada banyak kelonggaran trade antara negara-negara ni akan menyebabkan beratus-ratus bilion akan dijanakan dalam tempoh next 10 to 20 years. Jadi di sini saya bagi tahu ceritanya bukan pasal apa. Saya rasa anak-anak muda perlu tahu benda ni. Sebab anak-anak muda kan, sekurang-kurangnya ambil tahu dulu. Second thing, benda ni, ekonomi ni, siapa yang berniaga, dia akan rebut dalam benda ni. Siapa yang berniaga, dia akan rebut. Contohnya kalau anak-anak Perdana Menteri, anak-anak menteri kan, anak-anak menteri dulu-dulu, dia orang ni dah kaya-kaya semua tuan-tuan. Lepas tu yang kontraktor-kontraktor, konsultan-konsultan yang dah kaya-kaya. Anak menteri yang kaya. Anak-anak dia orang take over business. Yes. Anak-anak dia orang take over the business bapak-bapak dia. Jadi dia orang ni dah biasa confident pergi luar negara, buat deal dan sebagainya kan. Jadi ceritanya gini. Dia orang ni akan sentiasa ambil peluang perniagaan international. Jadi kat mana kita punya position? Saya suka menekankan kepada anak-anak muda yang umurnya sekarang ni dalam 20-30 tahun. Okay. Esok ni 10 years dia akan jadi 30-40 tahun. Yang macam-macam 40 sekarang ni dia akan jadi 50 lah. 40 tahun nampak yang macam dah stable. Ada juga 40 yang tak stable. Yang tak stable tu buat macam mana? Kan? Ini yang saya address pada anak-anak muda yang tak ada apa. Tak tahu macam nak buat. Macam nak improve diri dan sebagainya. So Al-Falah Wealth ni is actually trying to help you to focus on macam mana kita nak buat. One way ialah to participate in the economy of Malaysia dan economy of Asia Tenggara. And to participate in this economy, you have to go through stock market je. Again, stock market dia. Kan, maknanya you have to search for fund manager yang ada dana-dana di Indonesia, di Vietnam, you know, di yang halal punya counter, I'm talking about yang halal punya counter. Okay, so ambil peluang, jangan buat tak tahu, ambil peluang. Bagi saya lah simple je, dekat Malaysia ni ada banyak
fund manager. Mana satu nak pilih? Pilih saja mana-mana. Kalau you stay long term, insyaAllah ada results. Kalau you pilih long term, insyaAllah ada results. Kalau nak tahu dengan lebih lanjut, kenapa certain fund manager make money? Tak semestinya dia make money every year. Dia bertukar-tukar. Kan? The only thing ialah you have to know that economy tu so big dan harap-harapnya dia melimpah kepada semua orang. Yang masalah kita di Malaysia ni kan, dia banyak ekonomi tu tak melimpah pada golongan bawahan. Ini yang saya frust. Sebenarnya the policy makers lah kan, yang politician lah kan, dia tak ada fikir pasal rakyat sangat. Saya bagi penekanan benda-benda itu bukan attacking them so much. Saya bagi penekanan sebab saya rasa akan lebih banyak lagi orang tak ada kerja, inflation pun naik, lebih banyak lagi gelandangan. Kenapa government tak look into that? Kalau government tak look into that, dia akan jadi macam US nanti. Gelandangan penuh kan, sampai tak ada nak buat apa. Government tak boleh. Kan? Jadi di sini kan, saya tengok masa banjir tu aja. Itu yang saya rasa marah dekat government. Lah. Government dengan semua politician lah, government, non-government pun. Politician, semua politician. Semua tak pandai nak understand the issue yang kita hadapi. Tengoklah some politicians macam Pakatan Harapan punya politician. Mereka dah kaya-kaya juga. Mungkin dia tak kaya. Kan? Ini saya cakap lah kan. Jadi di sinilah yang saya rasa kecewa dan saya buat movement ni. Perjuangan saya ialah untuk nak beritahu especially yang golongan bawahan ni. Yang B40 yang nak dengar lah. Yang nak bertanya soalan dan sebagainya. Kan? Macam mana nak buat? Kita boleh plan. Kita boleh plan jangka panjang. Sebab tu saya ada sesi kejap lagi. Ada sesi aspirasi Malaysia lah pun. Kan? Okay, saya speed up sikit lah benda-benda macam ni. Jadi saya nak bagi tahu limpahan ni, saya tak tahu. Dalam minggu sudah Saudi Arabia dah pergi ke China. You know, dah bincang few things. Sebenarnya dia orang dah travel back and forth dalam bulan 1 ni juga, tak salah saya, Wang Yi ni, dia punya Foreign Minister of China, dia pergi visit Middle East. Okay? Don't pergi lah. China ni. Ya, China ni banyak buat infrastructure sekarang ni. Kan? Dia banyak buat infrastructure. Dekat Afrika pun dia dah start buat infrastructure investing banyak sikit. Betul. Jadi ceritanya kan, memanglah kita tak berapa happy dengan China. Dengan, you know, saya tak berapa happy lah, to be honest. Tak berapa happy sebab dia buat Uyghur, Muslim Brothers, atau Muslim Sisters. Itu saya tak berapa happy lah kan. Dia buat deal dengan negeri Arab. Tapi itulah dia orang. Dia orang actually buat deal macam tu. Lepas tu, dia jemput Turki sekali. Turki pun pergi sana juga. Okay. Dia visit untuk buat some deals. Jadi macam mana? Macam kita buat? Kalau kita tak participate dengan belah China, kita boleh participate belah Middle East. Yes. Okay. Kan? Kita boleh participate belah-belah Middle East. Ini yang saya nak beritahu tu kepada anak-anak muda. Kan? Cuba look to Middle East, banyak limpahan ekonomi tu nanti. Kan, both negara. Saya teringat benda ni kerana saya nak share something. Dulu ada satu ni, this guy ni nama dia Ben Simfendorfer lah, The Rise of New East. Dia sekarang ni dia dah berhenti company dia, nama dulu company dia New Silk Road ke, something like that. Jadi sekarang ni dia buat another company, Silk Road. Kan, Silk Road ni kan jalan sutera, ingat tak jalan sutera? Dulu jalan sutera kan daripada negara Islam ke negara China, laluan ke Afghanistan, ke Turki dan sebagainya kan, sampai ke negara China kan. Jadi itulah laluan ekonomi dulu. Jadi Ben ni, dia dalam tahun 2009, dia tulis buku New Silk Road. Jadi saya terbaca lah buku tu, saya pinjam buku tu kan kat library, saya pinjam dan saya baca buku tu. Kebetulan tahun tu jugalah kot, tahun 2010 kot saya baca. And then saya pun contact lah dia. Kan saya dia buat buku ni, this is a book ni kan, how a rising Arab world is turning away from the west and rediscovering China. Bayangkan, this is berapa tahun sudah, dalam 11 tahun sudah lah kan buku tu, 11-12 tahun sudah. Jadi buku tu ditulis, saya dah baca buku tu, saya rasa ini opportunity sangat besar kan. Maka saya pun sajalah, saya suka hantar email kat some people yang saya interested. Jadi saya hantar email kat dia, tak tahu lah dia nak respon ke tidak kan pada tahun tu. Jadi saya hantar tahun bila, tahun 2010 kot saya hantar ni. Lepas tu dia reply. Kan, dia reply and saya pun pack my things lah. Kan, dia cakap good luck with Doha.
kat bawah ni. Jadi saya pun start explore lah belah-belah sana. Itu yang ceritanya sampai sekarang lah. Kita ada macam kawan-kawan duduk di sana kan. Kita tengok apa khabar dia orang, tanya khabar apa bisnes dia orang dan sebagainya. Jadi tak semestinya kita deal dengan negara China directly. Kita boleh saja contact belah-belah Middle East. Macam tu. Saja tunjuk jalan lah kat anak-anak muda. You can actually hantar email kat siapa-siapa pun. Kalau dia ada respons, insyaAllah bagus kan. Jadi macam pengalaman-pengalaman tu lah yang saya nak share kan. Macam mana kita nak establish company kat sana. Apakah negara yang baik, Dubai ke, Qatar ke, Saudi Arabia ke, Turki ke kan. Benda-benda tu insyaAllah kita boleh sembang-sembang satu masa nantilah kan. Okey Labu, sekarang ni kita nak sembang pasal bahas kemiskinan. Kod Labu punya sesi Labu sekarang ni. Labu, silakan Kod Labu. So, untuk hari ni saya tak nak mendalam sangat mengenai bahas kemiskinan. Cumanya, tak silap saya, sebelum-sebelum ni kita ada buat live yang cerita pasal macam mana cara kita nak menangani masalah kemiskinan kat Malaysia ni. So, salah satunya melalui pendidikan lah. Maksudnya dekat sini, melalui pendidikan kita boleh meningkatkan ataupun mengurangkan kadar kemiskinan kat Malaysia ni. Apa yang kita buat? Just nak share dekat semua yang tengah menonton dekat kita punya live hari ni. So apa perancangan dan apa tindakan kita untuk menangani masalah-masalah kemiskinan ni. So apa yang kita nak buat adalah saya nak tanya. Okay. Ni saya rasa agak menarik jugalah tahun 2022 ni. So kita just nak share apa kita punya plan untuk kita menangani masalah tersebut. So plannya adalah melalui pendidikan lah. So apa yang kita nak buat adalah kita nak bangunkan sekolah tafiz, sekolah agama tafiz. So ini antara perancangan untuk kita meningkatkan untuk kita cuba untuk membantu dari segi pendidikan pula. Kalau macam tu sebelum ni kita dah bagi bantuan makanan, kita dah bagi bantuan contoh macam repair bumbung ke apa kan. So kali ni kita nak cuba ataupun kita nak bantu dari segi pendidikan pula. So apa perancangannya adalah insyaAllah tahun ni lah untuk kita punya target adalah dua sekolah tafiz. Ni satunya dekat Kulim dan satu lagi dekat Seri Iskandar. So hopefully kita punya perancangan ni berjaya lah. Untuk yang Kulim adalah dia punya pilot project lah kiranya. And then untuk Seri Iskandar yang kedua pula. Sekolah kedua lah. Kita tengah sekarang ni tengah proses pendaftaran dan kita pun dah tengok dari segi silibus, dari segi cara pembelajaran, macam mana, apa dokumen-dokumen yang perlu, apa yang perlu untuk satu-satu sekolah ni. Kita tengok jugalah. So inilah perancangan kita untuk tahun 2022. So untuk sasaran jumlah pelajar untuk satu tempat tu, sebab kita menggunakan premis kedai, ya kita tahu premis kedai ni tak adalah besar sangat macam actual bangunan. Ya kalau satu masa nanti kalau ada rezeki dibagi peluang untuk buat satu bangunan tahfiz yang besar, so sasaran jumlah pelajarnya pun dah berbeza. Tapi saya suka juga cik konsep yang macam ni cik. Sebab konsepnya kita tak perlu besar, cuma kita perlu kembangkan dari segi banyak tempat. Sama jugalah kalau macam satu bangunan, dia satu tempat tu ramai pelajar. Tapi kalau let's say satu bangunan tu kecil, mungkin kita boleh banyakkan kawasan-kawasan untuk sekolah-sekolah tersebut. So sasarannya adalah untuk kita target dalam lebih kurang 30 orang sahaja untuk satu kawasan. Satu kawasan lah. Kita boleh cover jugalah antara daerah ke ataupun antara mukim ke, antara bandar ke. So, tapi untuk jumlah pelajarnya antara inilah 30 orang. So, target kita juga untuk mencari pelajar-pelajar yang umurnya antara 13 hingga 15. Kita tak nak terlalu muda sangat. Nanti dari segi pengurusan kita belum biasa lagi kan. So umur 13 ni mudah untuk kita kawal dan mudah untuk kita bimbing. Kalau let's say kita ambil umur yang sebelum ataupun umur yang bawah 13, mungkin cabarannya tu lebih tinggi sebab kita kena handle
apa pelajar-pelajar yang masih lagi kecil macam tu. And then sampai ke 15. So ini untuk yang 15 kita target sampai, kalau 15 kita tiga tak silap saya. Tapi kalau ada rezeki lagi kita tengok dulu macam mana sambutan dan macam mana proses dia. Kalau let's say prosesnya baik, kita boleh, kita boleh mungkin sampai dia 17 ke ataupun sampai ke peringkat universiti ke. Kita tengok. Dan saya tu, saya tengok menarik juga sebab kadang-kadang saya tengok ada sekolah-sekolah agama tahfiz ni, dia boleh bekerjasama dengan universiti. Let's say macam daripada tahfiz Al-Falah contohnya, kita boleh bekerjasama dengan universiti Islam antarabangsa dekat, dekat Selangor tak salah saya. So, so dari situ dia boleh serap terus pelajar-pelajar tahfiz ni masuk untuk ambil ambil diploma ke atau degree ke. Benda-benda macam tu kita boleh, kita boleh buat lah kiranya. So memudahkan lagi. So at least siapa yang masuk sekolah-sekolah tahfiz macam ni, dia dah tahu, dia dah boleh plan career dia ataupun dia dah boleh plan dia punya dari segi pembelajaran. Ada sesetengah tahfiz yang ada rezeki lebih, dia boleh hantar ke, ke pelajar-pelajar ni ke luar negara pula untuk sambung belajar. So itu kita tengoklah, bergantung kepada sambutan ataupun dari segi silibus macam mana. Tapi saya, saya apa, kita tengah ongoing untuk projek-projek macam ni. Hopefully berjayalah kita punya tahfiz ni sebab kita nak membantu dari segi pendidikan pula, insyaAllah. InsyaAllah. So insyaAllah. Ini antara, just saya just share je lah. Very good. So ini saja, just share dari segi pembelajaran je lah. Kita tak nak fokus kepada subjek agama saja sebab kadang-kadang kalau kita tak ada kemahiran pun tak tak okey juga. So apa yang kita buat, kalau kalau tengok dari slide yang pertama tadi, adalah kita letak tahfiz sekolah agama tahfiz mahat tahfiz vocational. So that bukan saja belajar belajar ilmu agama, tapi kita selitkan juga ilmu-ilmu mengenai vocational, kemahiran contohnya. At least contoh kita boleh, bila dia dah keluar, dia dah tahu ada kemahiran yang dia boleh gunakan untuk dia bekerja di tempat lain. So itu fokus kita lah. So kita kenapa dia macam berturutan nombor satu agama, vocational dan akademi, sebab kita kena fokus mula-mula untuk peringkat, ialah kita baru nak mula. So peringkat awal ni kita fokus kepada subjek agama dulu. And then dalam proses kita nak apa, dalam proses untuk dah stable dah sistem dia, and then kita perkenalkan pula subjek vocational, and then kita masukkan pula subjek akademik, bahasa Inggeris ke, bersama subjek yang ada SPM lah kiranya. Sebab sebab kalau kita ikutkan dekat sini, contohnya macam kalau kita nak mengajar agama, tempat memohonnya tu tempat lain. Kita kena mohon satu-satu. Untuk vocational tempat lain, akademik, kita kena follow pula Kementerian Pelajaran. So kita fokus untuk agama dulu, and then kita tengok dari segi respon dia, kita mohon untuk akademik pula. At least kalau untuk contoh macam akademik, lagi saya rasa lagi menarik lah sebab ada subjek-subjek yang yang teras lah kiranya, macam sekolah kebangsaan pun ada, sekolah tahfiz pun ada. Macam satu bahasa Melayu, bahasa sejarah, matematik. So kita akan ajar juga. Bukan sahaja agama tapi boleh apa, dia boleh belajar pelbagai lah. At least boleh boleh digunakan. Macam sekolah biasa pun ada juga lah maknanya tu ya. Ah, betul cik. Mungkin untuk peringkat yang akademik pula nanti ada ambil SPM pula. Macam tu. So dah ada, dah ada, dah ada subjek agama, dah ada kemahiran, dah ada apa, SPM. So kiranya dah komplit lah. Kira macam satu pusat, pusat pembelajaran yang yang kiranya macam okey lah. Kira macam berbaloi lah kalau kalau kita belajar dekat situ. So so itulah, hopefully insyaAllah kita punya projek ni berjaya insyaAllah untuk tahun ni. Untuk tahun ni dua, kalau ada rezeki lebih mana tahu ada lagi tiga ke, bergantung kepada kita punya apa, sambutan orang ramai macam mana. Tapi mungkin mungkin tahfiz kali ni dia berbeza sebab kita ada
nanti dalam proses tu kita akan ada sistem dia macam mana dari segi pembelajaran, orang boleh tahu career pelajar tu macam mana. So itu saja sih untuk sharing pada hari ini. Boleh apa yang kita buat ni boleh membantu membasmi kemiskinan dan boleh meningkatkan taraf pendidikan anak-anak. Sebab satu lagi sebab kita tak adalah target untuk pelajar-pelajar yang apa kaya ke dia boleh ni ke, kita boleh siapa-siapa boleh join kat sini. Let's say macam kalau orang tu kadang-kadang ada juga cik saya tengok yang orang tak berpeluang untuk pergi sekolah kan. So mungkin boleh masuk dari segi sekolah tapis pula. Macam itulah. So kita bantu dari segi tu. At least once kalau dia tak bersekolah, at least boleh once kalau dia masuk tahfiz ni ada ilmu yang dia boleh belajar. At least tak adalah dia ketinggalan ke, tak tahu apa-apa ke, macam itulah. InsyaAllah. Okay. So itu je untuk sharing hari ni dik untuk sekolah tahfiz. Okay. Oh ya, yeah. Siapa-siapa yang berminat, saya ikhlas ya. Siapa-siapa yang berminat untuk membantu membangunkan tahfiz ni, boleh je lah kontak kita. Mana tahu ada siapa-siapa yang tengah menonton ni yang ada macam kiranya macam ada niat nak membantu. Mungkin dia nak bantu tapi dia tak tahu dekat mana kan. Boleh join sekali kita sebab kita most likely yang membangunkan ataupun yang kiranya macam nak bangunkan tahfiz ni most likely anak-anak muda. So boleh je join. Kalau cari nak jadi cikgu ke kan, boleh je nak ajar subjek apa, boleh. Ajar subjek kemahiran ke, boleh juga macam kelas-kelas tuition ke apa kan, boleh Labu bagi nombor telefon Labu kan, ataupun hantar email atau resume kat tim Al-Falah, boleh ya. Boleh Labu nak guru-guru agama lah kot kan. Ya betul je. Guru-guru agama ataupun yang bukan guru-guru agama pun boleh juga yang mengajar matematik. Kedah di mana? Siskandar dengan Kulim cik. Kedah dekat Kulim. Kulim boleh. Ha. Okay, so itu saja insya-Allah untuk sesi saya cik. Okey, terima kasih banyak. Sangat menarik. Saya rasa benda-benda macam tu yang saya rasa anak-anak muda yang patut mencubukan diri, berani nak buat projek-projek besar macam tu. Betul. Besar sangatlah tapi bolehlah manageable project lah buat. Betul. Sebab kita pun ada apa? Kita pun ada plan untuk nak buka pusat pendidikan. So mungkin dengan cara ni pula yang kita boleh buat ke apa kan? Mana tahu rezeki, kita tak tahu, kita buat je. Betul. Setuju. InsyaAllah. Setuju. Okay. InsyaAllah. Itu saja untuk sharing saya hari ini. Okay. Thank you so much, Abu. Kita sambung sikit lah lagi 10 minit. Saya ada sikit lagi. It's okay. It's a good story. Saya rasa something yang teruja juga lah kan. Labu rasa excited nak buat projek tu. Okay, kita just continue. Siapa-siapa yang belum berinfak lagi boleh je di kediaan2.com. Kat sana kita pernah claim pun kita ada the first in the world actually menggunakan sistem tracking ni. Bukan tunjuk receipt je abang. Abang kakak-kakak just masuk kat situ boleh nampak barang terhantar bila ada macam pengantaran barang tu satu. Satu lagi boleh tahu siapa penerima dia. Penerima dia sampai-sampai abang kakak-kakak yang ada buat penginfak dengan dlmt.com boleh nampak siapa yang terima wang tu kan. Okey. Saya rasa benda ni saya ada sembang dah minggu sudah. Saya cerita pasal apa ni? Wakaf Minam Madrasah Darul Tahfiz. Saya dihubungi oleh sumbangan.com sebab pasal mungkin alhamdulillah sebab kita buat tracking mechanism tu lah, infak tracker tu. So saya bagi tahu kat dia orang kita actually cuba menurunkan fees yang selalunya orang charge 30% tau. Maknanya kalau orang tu derma RM100,000, RM30,000 dia dapat. Jadi kita cuba reducekan benda tu based on pengalaman kita dalam perniagaan, kita insyaAllah boleh turunkan pada 20% insyaAllah. Kita sedang usahakan. Jadi saya dah terima lah projek ni daripada sumbangan.com dan sumbangan.com bagi lagi dua projek lagi alhamdulillah. Jadi saya ingin menjemput tuan-tuan rumah lah, siapa-siapa yang sudi. Kami memang dah interview owner ni, nama owner ni Puan Rina. Jadi dia orang ada anak yatim, ada yang anak yang ditinggalkan masa baby ke apa ke lalu? Masa baby. Masa kecil.
Jadi mau tak mau pernah ambil dan bela budak tu. Dan sekarang ni salah satu pelajar di sini. Dan pelajar-pelajar ni ada yang pelajar cemerlang, ada yang masuk ke UIA. Ini yang menariknya. Jadi siapa-siapa yang sudi nak apa nama bagi sedekah kat diorang, sedekahlah. Siapa yang kaya tu sedekahlah RM1. Siapa yang mampu sedekahlah RM50. Siapa yang kurang mampu boleh sedekah RM20, RM10. Kan? Nah, jadi pergi ke sumbangan.com/Tahfiz Huria. Ya? Tahfiz Huria. Ataupun imbas saja. Boleh saja ambil kamera depan ni. Scan. Scan je kamera. Scan tu kan. Terus dia pergi ke website tu. So let's help these people. Is a part of our project, and in fact kita yang try to apa nama menjanakan kutipan ni. Bagi saya kan, saya rasa kalau kita buat iklan terlalu banyak dalam YouTube dan sebagainya, paid iklan talking about, atau paid Facebook, duit yang kita bayar tu dia akan pergi ke syarikat-syarikat gergasi tu kan, syarikat dah lah, syarikat non Muslim, tapi syarikat gergasi lagi. Bagi saya, baik saya gunakan duit tu kepada orang Islam sendiri. Kan, kita boleh ajak anak-anak muda ke, tolong war-warkan berita macam ni ke. Dan di situ, durian halal marketing, kami banyak bagi macam insentif lah. Kalau siapa-siapa nak join dengan kita, jumpa budak-budak anak yatim ni, bagi tahu kita akan ada program-program macam tu. Siapa-siapa yang rasa macam nak terlibat dengan kita buat dakwah ni, dakwah jalanan, for example, kita bagi alarm kepada anak-anak muda. Jadi alhamdulillah kami dapat jemputan bagi talk dekat college apa KTPM dengan KPTM. KPTM kita ada jemputan lah untuk pergi talk ke sana untuk bagi talk ke pencara-pencara dan dia pelajar-pelajar. Jadi benda-benda macam ni alhamdulillah, maka kita cuba mengembangkan bantuan ni kepada yang memerlukan, insya-Allah. Okey, terima kasih banyaklah kerana sebab yang sudi membantu. Kemudian last but not least, apa aspirasi anda terhadap masa depan Malaysia? Saya dah tanya soalan ni. Mungkin ramai yang masih belum tahu, ramai yang sedang nak bagi tahu. Masing-masing ada dream lah buat Malaysia ni macam mana kan. Saya cerita simple je. Kalau nak tahu 10 tahun masa akan datang, tengok anak-anak muda sekarang macam mana. 10 tahun masa akan datang, tengok anak-anak muda macam mana. Tengok orang-orang tua macam mana. Orang tua yang berebut kuasa ni macam mana. So tu sahaja tengok anak-anak muda je. Tengok orang tua-tua juga. Jadi aspirasinya katakanlah kita nak negara kita ni macam negara maju. Cuma cakap macam negara maju lah. Macam negara maju yang saya suka adalah negara macam Jepun. Umpamanya kan. Ada yang suka Korea. Saya suka juga negara New Zealand. Umpamanya boleh tak kita sampai ke tahap itu? Wallahu alam. Tapi kita boleh usaha. Kita boleh usaha. Contohnya negara-negara macam tu dia jaga pasal keselamatan, kebersihan. Dua ni aje kita minta. Saya minta macam itulah. Jaga keselamatan. Kalau bawa kereta, traffic light merah, merah. Stop. Barulah kita sampai level thinking macam negara maju. Cumanya nak bawa negara ni ke masa depan, alhamdulillah masyarakat Malaysia ni dalam 10% penduduk Malaysia adalah golongan-golongan yang dikatakan ada pengajian tahap 3. Tertiary education. Maknanya lepas sekolah menengah, dia dah belajar lagi ke tahap yang lebih universiti. Ya. Jadi yang 10% lah patut membawa semua rakyat Malaysia ke depan. Jadi saya nak minta lah siapa-siapa yang ada tertiary education, cuba think about boleh tak kita improve safety kita. Bila kita drive, kita ikut peraturan. Sebab kita nak mengubahkan Malaysia kan pada negara yang lebih maju. Satu lagi, kita cuba memberi teguran kepada orang yang buang sampah ikut luar tingkap kereta ke, ataupun buang sampah tepi sungai ke kan, dan sebagainya. Tepi sungai tu tak boleh. Cubalah. Those two things bagi saya sangat fundamental. Otherwise kita akan jadi mungkin lagi teruk pada Manila, macam Filipina kan. Di Manila kalau tuan-tuan, saya tak nak sampai sana, tapi tengok dalam YouTube dan sebagainya, nampak kesian kan, dalam bandar raya tu sangat-sangat teruk kan. Kita tak nak sampai tahap-tahap itulah kan. Sampah banyak. Jadi so aspirasi kita ni sangat penting. Kita kena dream big and kita start small. Ini saya punya ungkapan lah untuk anak-anak muda. Maybe kita perlu go back to basic kan, 5 prinsip rupa negara dulu kita rajin baca. Dulu labu apa lagi kan masa sekolah dulu? Baca apa sih? Masa perhimpunan sekolah ada kan dulu? Ada ikran sih setiap hari Isnin lah. Seminggu sekali. Ya. Sama lah zaman sekolah saya dulu pun. Jadi kan benda ni kita perlu
look back, you know, and cuba amalkan balik semula, macam percaya kepada Tuhan. Semua semua orang kita jemput kan, kita nak kita nak macam apa nama, semua tu believe in God lah kalau boleh kan, dalam negara Malaysia ni jangan jangan ada atheist lah kalau boleh kan, jangan tak percaya Tuhan langsung, percaya kepada Tuhan dulu. Okey, lepas tu kesetiaan pada raja dan negara, maknanya you know, kita kena hormatlah agung kan, hormat dia, dia yang ketua-ketua kita sebenarnya. Lepas tu keluhuran perlembagaan, keluhuran ni maksudnya macam keagungan. Kita dah ada perlembagaan, perlembagaan tu dibincang, dia orang dah bincang lah zaman dulu, kena pelbagai bangsa. That's why it's very important that pelbagai bangsa ni bersatu hati balik semula kan. Sebelum ni saya tengok satu video, saya tak ingat siapa dia punya ni, YouTube lah, YouTube. Satu uncle ni kan, uncle Chinese, viral video tu. Uncle Chinese dia menyanyi lagu Melayu P. Ramlee tau. Lagu, saya tak ingat lagu yang mana satu, tapi dia menyanyi. Kan, yang menariknya komen tu. Komen tu menyatakan kan, sedihnya sekarang ni, dulu-dulu kami semua rapat. Contoh dalam komen tu kan. Dia kata, saya tak sempat nak screenshot komen tu. Kan dia beritahu, dulu-dulu kami ni sangat rapat dengan dengan orang lain. Sama. Saya pun sama. Masa zaman dulu kan, masa saya kecil-kecil, kawan-kawan saya, bukan saya daripada bangsa Melayu, tapi bangsa Cina dan India dan Mengali. Okay. Jadi kita kita bersahabat tu. Itu yang sangat-sangat interesting lah bagi saya kan. Kenapa tidak sekarang ni kita macam tu balik kan, especially anak-anak muda. Kalau tengok budak-budak sekolah kan, dia pun innocent tau. Semua semua bangsa dia boleh berkawan. Tapi kenapa bila masuk peringkat sekolah menengah dah dah berasing, dah tak nak berkawan dah. Kan, dia saya rasa kalau nak aspirasi negara Malaysia, negara yang maju, kita kena bersatu hati sebenarnya. Kan? And then kita kena tengok balik macam mana kita boleh work together. Kan? Yang tuan-tuan dan puan yang ada kawan Cina dan India dan Mengadi dan di Sarawak, Sabah, Sarawak, Kadazan umpamanya, you know, Bajau dan sebab umpamanya, go ahead, you know, establish that friendship, you know. Bagi saya sangat-sangat penting. Of course lah. Of course lah. Dia pun kena tahu juga lah untuk orang Islam. Orang Islam ni dia for some reason, agama Islam sangat menekankan kepada satu Tuhan. Jadi orang lain kena faham benda tu. Bila dia menekan kepada satu Tuhan, kan, dia panggil konsep of Tauhid. Okay, oneness of God. Di konsep Tauhid ni memerlukan orang Islam macam kami ni tak boleh menduakan Tuhan, tak boleh. Memang dia ada law in Islam yang menyebabkan benda tu boleh terkeluar, tergelincir dari Islam. Jadi kita minta lah sahabat-sahabat kita yang bukan Islam ni memahami kita punya agama dari segi macam tu saja. Kita ada aktiviti-aktiviti yang tak boleh kita buat bersama-sama. Tapi kita boleh join banyak benda. Kan? Jadi kita ambil benda yang kita boleh join kan, macam makan-makan bersama, apa itu kita boleh makan. Kan? Ziarahi. Kan? Dan ziarahi itu tak semestinya tunggu hari raya, tak tak mesti. Jadi bagi saya, it's not a big deal kalau kita tak wish them something. It's not a big deal lah kan. Cuma kita kita kena faham yang relationship as a friend tu kan, it's a long term relationship. Jadi macam tuan-tuan dan puan mungkin ada sahabat-sahabat yang berlainan bangsa di pejabat-pejabat masing-masing, cuba bersahabat dengan mereka. Dan yang yang bukan Melayu for example, cuba understand Melayu yang beragama Islam. Ada Melayu yang tak beragama Islam, mungkin ada juga pun, saya tak tahu lah kan. Tapi ceritanya Melayu beragama Islam, cuba fahami Melayu beragama Islam ni. Orang Melayu sebenarnya dia very frank and very open, you know, dan dan cuba bayangkan orang Melayu kalau cakap bahasa apa pun dengan bahasa Cina, dengan bahasa Cina, dengan bahasa India, dia akan adjust bahasa Melayu dia. So accommodating bangsa Melayu ni actually. Betul tak? Bila sembang-sembang dia tak boleh cakap macam dia kena adjust bahasa dia, jadi macam kena ikut bahasa dia kan. Tak ada lah, bukan macam itulah, dia macam ni lah, kita cakap macam tu kan. So the accommodating tu is is you know, menyebabkan orang Melayu ni is actually apa nama, orang yang flexible in in thoughts dan sebagainya. Jadi kita nak masa aspirasi Malaysia di satu masa nanti, supaya semua bangsa ni macam dalam gambar ni ya, masa kanak-kanak teruskan sampai ke dewasa ada kawan-kawan macam tu kan. And bila buat bisnes, buat bisnes bersama-sama, bukan bisnes macam parti-parti politik buat. Ada Alibaba, dia masuk politik tapi belakang dia ada bisnes dengan dengan deal, bisnes dealing. Buat bisnes tak reti kan, dia minta Baba tolong jalankan bisnes untuk dia. Ini isu yang kita nak kena elakkan lah kan. Di masa depan kita tak nak macam tu. Ikut, kalau tuan-tuan dah, yang I'm talking about to general public tau. Di Malaysia ni kalau kita ikut piramid, yang piramid yang paling atas tu is orang yang kaya lah. Ekonomi dia kan, yang sikit ni mengawal ekonomi yang besar.
Yang bawah ni ekonomi dia kecil. Jadi I'm addressing this thing to yang bawah-bawah. Okay. It's become kita punya dakwah untuk menyatu hatikan bangsa Malaysia dari semula. You know, kita sit down, kita ni kan. Yang memecah belahkan kita ni orang politik. Yang memecah belahkan kita ni orang politik. Jadi jangan ikut rentak orang politik. Kita kena bersahabat sentiasa. Kalau kita belajar kat universiti, for example, apa salahnya student Cina dan student Melayu dan student India sit down together, kan? Kurang-kurangnya orang Melayu boleh belajar English balik. Bukan kata kita nak tinggalkan bahasa Melayu. Sekarang ni tengok, kita bukan tak nak memperjuangkan bahasa Melayu. Tapi bila kita sebut memperjuangkan bahasa Melayu, pergi campur adukkan dengan bahasa orang putih juga. Kan? Dia ada, betul tak? Kan? Macam kita sekarang kita sebut confused. Kalau bahasa Melayu dia keliru, tapi tak, dia tulis confused. K-O-N-F-U-S. This is not memperjuangkan bahasa Melayu. Jadi tak salah kalau kita cakap bahasa orang putih terus, tak? Daripada kita ambil bahasa orang putih, kita masuk dalam bahasa Melayu, baik kita, that's why we learn to speak English. And when we speak fully. English, we speak Malay, kan? Fully. Now kalau tengokkan masa akan datang, saya predict lah masa akan datang, a lot more bahasa-bahasa lain akan masuk dalam bahasa Melayu. For example, saya cerita lah kan, this is slight issue. Okay, so itu yang cerita-cerita pasal aspirasi Malaysia. Saya tak dapat nak play video ni, saya dah launch dah video ni. Ini saya punya masih video ni. Ini di, kawan saya buat, nama gelaran ni Kelopak Mataku. Kami test ni tadi, sahabat saya kalau menonton video ni lah kan, kalau menonton Monday Night Live ni, saya minta maaf tak boleh nak play live actually. Tapi boleh saja go to my channel Afalah tu. Video ni telah di launch and boleh dengar. Saya cuba nak jadi macam Pian Habib tapi tak pandai. Pian Habib lagi terror. Kan, tuan-tuan tahu kot Pian Habib lah. Nak tahu tu kena tahu lah. Dia sangat expert in puisi dan dia sangat selama. Macam sama Ismail, macam Datuk kan, Datuk sama Ismail tu. Brand sama Ismail lain. Brand Pian Habib lain. Kan, dia ada macam-macam tu. Jadi saya sangat suka tokoh-tokoh sajak, tokoh-tokoh penulis karyawan Melayu, saya sangat suka lah. Kan, tuan-tuan mungkin dah, anak-anak muda mungkin dah tak tahu dah cerita-cerita ni. Tapi sahabat saya ni, Kelopak Mataku ni, dia sangat pandai menulis puisi. Dia sangat rendah diri. Dia tak cerita yang dia punya puisi tu bagus, tapi bila saya baca konten dia, saya rasa is some of the puisi dia tu is patut diketengahkan lah. Jadi saya sangat appreciate kalau ada anak-anak muda yang cuba learn buat puisi dan sajak, kan? Yang ni tinggalan legasi bangsa Melayu sendiri. Cuba belajar balik pantun dan umpamanya lah, kan? Kita kena meraihkan. Kita dah tak boleh tulis dalam bahasa Jawi lagi dah. Kan? Saya masih boleh lah, tapi saya cakap kita ni anak-anak muda lah, kan? Kan? Nak tulis Jawi pun tak boleh. Baca Jawi pun tak boleh dan sebagainya. Tapi itu sangat sedih lah, kan? Patutnya kita mampu berbuat sesuatu untuk membawa kita punya culture ke depan. Kan? Okay, so insyaAllah similar to New Zealand lah, New Zealand Maori kan. Maori tu dia masih lagi bertutur dalam bahasa Maori. Kan? Walaupun dia kita saksi 4% atau 5% penduduk New Zealand tu as bahasa Maori. Dan bila orang main rugby, dia masih lagi ada dia punya Hakka tu. Macam tu kan. That's how strong they are at promoting the culture. Jadi culture ni tak ada memisahkan bangsa. Kan, culture is a good thing. Kita boleh asalkan dia tak melawan tauhid dalam agama Islam, the culture is dibenarkan. So why not kita, you know, banggakan dengan culture kita balik semula, kan. Okay, so sila nontonlah ya. Ini saja tunggu tajuknya Hajah dari Neraka. Saya terasa tuju khas pada orang-orang yang cilok duit lah. Kan, orang yang suka cilok duit. sekarang ni berita hangat dengan ni kan. Dia pun tulis benda-benda macam ni. So, Alhamdulillah. Okay. Oh, Iman Hana kata nasib baik boleh membaca Jawi. Alhamdulillah. That's very good. Alhamdulillah. Okay. Jadi harap-harapnya kita semua boleh majukan program. Okay. Lastly, new program yang saya nak launch ni. InsyaAllah kami akan travel for dakwah. Okay. Travel for dakwah ni. Ni masih peringkat perancangan. Siapa-siapa yang nak join as a membership, kita ada around siapa boleh contribute RM10 per month, RM2 kita akan bagi pada asnaf, dan RM8 kita akan aturkan program-program dakwah, insyaAllah. Okay, kalau tuan-tuan rumpuan kan, pergi ke Petting Zoo kan, kami buat travel pet kepala anak yatim. Come and visit us. Kita ada travel, jadi kita akan arrangekan hotel, for example,
kita ada aktiviti dakwah hanya 3 jam je. And then selebihnya bawa lah family bercuti dekat tempat-tempat yang kita kita visit. Okay, kalau kalau kita visit ke Teluk Rubiah umpamanya, siapa nak join kami pergi jumpa Umi Asnaf kat sana, bagi tahu, kita akan buat kalender nanti insya-Allah. Kan, kita akan buat program-program macam ni. And then yang RM25 ni kita boleh buat travel lebih jauh lagi. Kita akan apa ni RM25 sebulan, total around berapa 20% kita akan derma bagi pada Asnaf 20%, and then the 80% is our activities tu. Okay, kita mungkin boleh lunch bersama dan sebagainya, and kita akan jumpa lebih ramai lagi Asnaf-Asnaf. Dan saya nak mengimarahkan Asnaf-Asnaf yang tadi, siapa-siapa anak-anak muda umpamanya minta minta macam pelajar-pelajar UIA yang 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 nak ingin cuci-cuci tu, datang jumpa kami, kita cuci rumah mana yang yatim. Datang. Kami welcomekan sangat-sangat. Bukan pelajar-pelajar UIA saja, pelajar-pelajar UITM, pelajar-pelajar UNICEL, UPSI di Perak, kan? Jadi macam-macam di Kuala Kangsar, Universiti Islam di Kuala Kangsar, sila datang menjumpa dengan tim kami, kita berziarah dan kita mencuci-cuci, kan? Siapa yang teringin nak cuci itu, kan? Boleh aja, tak ada masalah. Okey, dan ini yang RM1 sebulan ni sebenarnya kami bagi diskaun kepada yang ni loyal friend ni tadi, katakanlah dia ada 5 orang. Seorang bayar RM20 atas satu nama, yang RM1 tu insya-Allah kita akan cuba pergi program luar negara. Ya, kalau misalnya lah kalau jadi ada izinkan Tuhan, COVID dia luar negara pun dah berkurangan, kita buat travel for dakwah, kami akan aturkan program. I'm talking about kita ada diskaun in travelling tau. InsyaAllah kami ada macam, saya ada macam membership dengan some group lah ya. Macam Etihad ke ataupun Qatar Airways ke, kita boleh dapat good discounts insyaAllah. So I'm going to launch this program untuk buat dakwah. Jadi ya, kita ada kawan-kawan, macam saya, Labu pun ada kot kawan-kawan, Turki yang Labu lah. Labu ada kawan Turki kan? Kita boleh visit Turki. Kalau nak pergi ke belah Libya, kita ada juga sahabat saya di Indonesia. Kita punya sahabat juga lah. Ada dekat Libya. Kalau nak pergi ke UAE pun ada. Kan? Nak pergi ke Qatar, ke Saudi Arabia, semua kita ada kawan-kawan kat sana, kita boleh ziarah ke sana sekali. InsyaAllah. Nak buat umrah sendiri pun boleh. Tapi kita tak nak iklan umrah, nanti orang ingat kita scammer. Kan? Banyak sangat ustaz-ustaz scammer. Tak vaksin pun boleh pergi. Betul lah ustaz-ustaz punya perangai. Kan? Tak vaksin pun boleh pergi. Banyak lah. Pakai nak buat macam tu. Macam bagus kan. Itulah janggur panjang lagi kan. Tapi perangai macam tu kan. Cilok dia orang lah. Pergi, I don't know lah. Kan? Boleh ambil orang tak ada vaksin and also forth, you know. Itu saya tak tahulah kan. Malah nak komen lah saya. Tak tahu lah. Ni, kadang-kadang saya ada peluang untuk buat umrah sendiri sebenarnya. Sendiri je. Saya pergi masuk, saya pergi dengan kawan saya daripada Saudi. Kan, I have got the experience, insyaAllah kami boleh ajak tuan-tuan puan sekali. Tapi tu saya ingat orang ramai, dia nanti orang bertanya-tanya kan, macam mana nak buat, macam nak buat kan, problem. So kita go in a travel group between 5 hingga 8 orang macam tu. That's a nice, sebab kita boleh sewa big car lah kan, insyaAllah. Okay, and kita boleh travel sekali ke tengoklah tempat-tempat yang COVID dia dah bagi keputusan masuk. Kan, saja teringin lah, saya dah siap booking tiket dah. Kan, cuma ni saya tak announce lagi nak pergi ke mana. Kan, itu cerita dia. Jadi insyaAllah kita sama-sama usahakan, dan tuan-tuan kami galakkan tuan-tuan join kami dalam Travel for Dakwah ni. Ini peluang baik. It's about us giving back to you all. It's about us giving back ya. Kita akan bagi very good discount for you all. Jadi rajin-rajinlah visit dlmtree.com. InsyaAllah ya. InsyaAllah. Itu saja kot lampu saya rasa. Jadi, kita telah ada 10 minit dah ni. It's time to sleep dah dekat ni. Ha, terima kasih banyak. Dah keluar slide ni kira baru ya. Terima kasih. Boleh stop kan. Alhamdulillah. Boleh stop cakap kan. Okay, tuan-tuan dan puan. Terima kasih banyak kerana sudi mendengar. I really appreciate your time. Tolong beritahu ke anak-anak muda yang lain. Especially kalau tuan-tuan tahu anak-anak muda yang susah, yang memerlukan bantuan, yang memerlukan pandangan-pandangan. Yang saya ada satu orang tu tanya pasal credit card. Jadi ceritanya macam nak kurang credit card. Just refer to us. Tak ada charges, tuan-tuan dan puan. Tak ada charges. You know, this is a knowledge yang I would like to share with the young people, insyaAllah. Yang not so young pun boleh sembang, tak ada masalah. Be confident. Okay, contact saya dekat team_alfalah@yahoo.com, and then I'll give you my phone number. You can call me directly, okay? I'm just a normal person like you, walaupun I've got
walaupun I travel sana sini, I'm not a big shot. I'm just a normal person. Okay, insyaAllah. So terima kasih banyak sekali lagi. InsyaAllah kita jumpa lagi di masa akan datang. Mungkin lagi, mungkin program ni kita buat selang 2 minggu kot, sebab saya pun dah semakin busy je lah ni. Kan tahun ni nampak macam nak start moving balik. Jadi saya terpaksa kurangkan masa saya dengan Monday Night Live. InsyaAllah kalau ada masa kita jumpa lagi. Itu saja tuan-tuan. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalamah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.